Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi lagi di video course PHP Basic di rumah coding Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang PHP String Nah uh, Kita akan membahas Seputar string bawaan dari PHP ya. Di antara fungsi-fungsi string Bawaan PHP adalah strlen strwordcon str_pos, strreplace Dan masih banyak str-str yang lain Yang bisa disupport oleh bahasa pemrograman PHP. Kita akan mulai dari contoh strlen. Fung fungsi strlen ini merupakan fungsi untuk menghitung jumlah karakter pada sebuah string. Misalnya ada beberapa kalimat dan kita pengen hitung berapa jumlah karakter yang ada di dalamnya. Nah ini kita bisa gunakan strlen. Sebagai contoh, silakan buka Visual Studio Code-nya. Kemudian buat file baru namanya strlen.php. Lalu di sini coba tambahkan variabel kalimat sama dengan misalnya selamat datang di rumah coding. Kemudian kita echo strlen di sini s kalimat. Nah, di koma lalu kita akhiri. Oke, okay, sekarang kita coba jalankan dengan nah, str str len. Nah, hasilnya 30, 30. Jadi nampak tuh hasil dari uh, jumlah karakter yang telah kita hitung. Selanjutnya adalah str word count. Fungsi ini bertujuan untuk menghitung jumlah kata pada sebuah string. Kalau sebelumnya strlen ini hanya menghitung jumlah karakter, sekarang dia akan menghitung jumlah kata. Nah, silakan buat file baru bernama str st, str uh, word count .php. Kemudian ambil aja dari strlen di sini. Sekarang strlen-nya kita ganti jadi str word count. Nah, Kemudian kita simpan dan coba jalankan. Ininya str ocon. Hasilnya adalah 5. Kenapa bisa 5? Karena di sini ada 5. Ada 5 kata, 1 2 3 4 dan 5. Demikian ya untuk pembuatan str wordcon. Selanjutnya str pos. Fungsi ini merupakan Fungsi untuk mencari teks tertentu di dalam sebuah string, jadi kayak searching aja ya. Jika ditemukan, fungsi tersebut akan mengembalikan indeks posisi dari teks tersebut. Jika tidak ditemukan, function tersebut akan mengembalikan nilai false, dan ini sebagai contohnya. Jadi di sini ada str post hello world dan kemudian ada kata wordnya nya Nah, kira-kira kenapa tuh bisa? Uh, ketemu huruf word jadi dihitung dari sini nih satu dua tiga empat lima enam baru ketemu huruf uh, baru ketemu kata word nah, kita coba aja di sini str posnya buat file baru namanya str post.php kemudian di sini kita paste dan kita lihat uh, di sini S kalimat kemudian kita tambahkan di misalnya ininya ST, STR pos. Kita lihat hasilnya. Hasilnya 15. Kenapa bisa 15? Jadi karena se 1 2 3 4 5 6 0 9 10 11 12 13 14 15 baru ketemu kata D. Nah, begitu ya cara cara kerjanya. Kemudian ada STR replace. STR replace ini berfungsi untuk mengganti beberapa karakter dengan karakter lain dalam sebuah string. Misalnya, kita pengen mengganti spasi dengan underscore, itu juga bisa atau mengganti spasi dengan tanda strip. Biasanya kita coba untuk membuat slug sebagai contoh, silakan buat file baru namanya str replace.php. Replace, kemudian di sini kita bikin uh, misalnya sini adalah slug, ya. slug atau title lah ya. Title kemudian di sini pengenalan PHP basic untuk pemula. Kemudian di sini akan saya coba e, menggunakan str replace. Apa ininya? Coba kita lihat. Pertama adalah yang mau dicari. Yang mau dicari berarti e, spasi. Kemudian mau diganti apa? Saya mau ganti strip. Kemudian dari kata apa? nah ini katakah kalimat sekarang kita coba jalankan di sini str underscore lipless hasilnya kosong oke okay, kita coba lagi di sini apa title ya. Jadi ini coba kita ganti title. Dan kita replace lagi. Nah, pengenalan PHP basic untuk pemula. Jadi spasinya sudah diganti dengan strip semua. Oke, demikianlah tentang STR apa tadi? Replace ya. Sekarang nanti ada mini project. Jadi kita akhiri dulu eh uh, Materi tentang STR pada kesempatan kali ini, jangan lupa videonya untuk diulang-ulang dan praktik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.